Kita lihat saja usaha para pejuang. Juang! Ya, selamat datang di Takeshi Castle Indonesia. Dan ketika kalian berada di sini, itu berarti kalian memiliki nyali dan keberanian untuk mengalahkan Raja Takeshi. Nah, Wakaku? Yap, Kapten! Kita sudah kedatangan 100 pejuang lagi yang bersiap-siap dan mereka sepertinya unik-unik. Ya, benar, Kapten. Wakaku! Ya! Ini apa? Waduh, sebentar! Wah! Sebentar, ini meni... Kapten! Kayaknya nih, Kapten, mukanya lebih baik ditutup daripada dibuka. Coba disuruh berdiri. Berdiri kamu, pejuang! Wah, kok gitu? Sebentar, ini vampir kukunya kotor-kotor amat. Siapa namanya? Siapa? Herman. Herman, apakah kamu sudah siap mengalahkan Raja Takeshi? Siap. Ya. Coba kamu jalan ke sini. Siapnya aja begini. Coba kamu jalan. Ya. Ya. Waduh, yang kayak gini-gini nih, jalannya terakhiran kayaknya ini ya. Yaudah, kamu duduk. Balik lagi. Ed, balik dong. Baliknya gimana? Ed, jangan dong. Ed, mundur. Ed. Ya, aduh. Hei kamu, kenapa kamu pakai sarung tinju? Aduh, gimana kamu nanti mau naik? Diam. Wah, ini tinju badannya kayak gini. Aduh. Aku. Saya mau melakukan tes kepada pejuang ini, Kapten. Oke, silakan. Ayo, kita sweep. Hah! Yes! Duduk. Gimana sweep aja kalah? Wah, ada yang menarik. Sini. Waduh. Maaf, Neng. Neng ini mau ikutan pakai si kastel atau mau jadi tukang jamu? Kenapa Kapten malah ngeliat dia? Kenapa Kapten? Mau kenalan dulu Wakaku. Aduh. Kapten ini ngapain sih Kapten genit-genit? Jarang-jarang Wakaku ada yang seperti ini. Waduh. Malah kiss baik Kapten lagi. Aduh, tukang jamu genit banget sih. Ya udahlah Kapten, gak apa-apa.